Polsek Bantar Gebang, Kota Bekasi, berhasil mengamankan seorang duda berinisial H yang tega menghilangkan nyawa kekasihnya berinisial A. Tindakan tersebut dilakukan dengan alasan karena pelaku dimintai uang oleh korban untuk membayar kontrakannya. Kapolsek Bantar Gebang, Kompol Ali Joni mengatakan bahwa kasus pembunuhan tersebut berawal dari laporan polisi, yaitu adanya penemuan mayat di TKP. Pihak kepolisian sektor Bantar Gebang melakukan penyelidikan dan menemukan berbagai kejanggalan. Setelah melakukan pengembangan, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang pelaku yang tak lain adalah kekasih korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Tersangka dengan korban adalah berpacaran. Berpacaran. Mereka belum ada hubungan ikatan suami istri. Motifnya kesal, sakit hati. Kenapa sakit hati? Alasan dari tersangka, mereka korban minta duit sama pelaku karena tidak bisa memenuhi, akhirnya terjadi pembunuhan. Minta duitnya sebesar berapa, Pak? 1 juta. Alasannya untuk bayar kontrakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.